Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Eis Kartika. Kali ini Ibu di sini akan mengajak kalian semua untuk menghitung sebuah benda dan menyebutkan huruf-huruf yang ada di suatu bilangan. Bagaimana pembelajarannya? Yuk kita simak video yang satu ini. Nah, di sini Ibu Eis memiliki sebuah gambar tas. Nanti tolong Ananda semua hitung ya. Ada berapa jumlah tas yang Ibu miliki? Betul, jumlahnya ada 7. Bagaimanakah angka 7? Tolong disebutkan atau tolong ditunjukkan ya, Nak. Nanti kalian tarik garis seperti yang Ibu dan Bapak Guru sudah bagikan kertas tugasnya kepada kalian ya. Oh iya, 7 itu hurufnya apa saja ya? Coba kalian sebutkan 7. Ya, 7 itu terdiri dari huruf T, U, J, U, dan H. 7. Good job. Oke, untuk soal yang kedua, Ibu Guru memiliki gambar pensil. Hah, ada berapa gambar pensil yang Ibu Guru miliki? Coba dihitung semuanya ya. Lalu, setelah kalian mendapatkan jawabannya, tolong ditarik garis ya dengan angka yang sesuai. Selanjutnya, coba disebutkan ada huruf apa saja sih angka tersebut? Misal, ada berapa jumlahnya? Good, ada 8. 8 terdiri dari huruf apa saja ya? Coba kalian sebutkan. Nanti ayah atau bundanya mohon untuk dikoreksi ya apabila Ananda salah. Contoh yang ketiga, ada berapa gambar buku yang Ibu Guru miliki? Berapa? Ada 10. Good job. Ada 10 buku yang Ibu Guru miliki. Sekarang tolong ditarik garis ya ke angka yang sesuai. Selanjutnya, angka 10 itu hurufnya apa saja ya? Coba disebutkan. Ada angka apa saja ya? 10. Nanti di rumah tolong sebutkan ya. Oke, Ibu Guru hanya memberikan 3 contoh saja ya. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan sendiri di rumah dengan bimbingan kedua orang tua ya. Nantinya, silakan tugas tersebut kalian berikan kepada kedua orang tua untuk dikoreksi sebelum diberikan ke wali kelasnya masing-masing. Selamat mengerjakan saya. Good job. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Assalam, mau tahu video selanjutnya? Jangan lupa klik tombol subscribe, like and comment, dan subscribe ya supaya kamu mengetahui video-video terbaru dari kami. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun.